Handrem bis Mercedes Benz OH1526 ya teman-teman. Jadi kalau mau handrem itu tinggal tarik ke belakang. Tapi kalau mau mengembalikan itu harus ada sedikit tarikan ke atas. Jadi untuk mengembalikan itu tidak asal dicongkel ya. Iya ya, mari mari. Ini bang, ini bang. Oh ini Pak Ketua udah datang. Ketua. Pak Ketua binatang. Udah ketua. Iya, udah. Tinggal nangis nanti ya ditinggal. Ya ya aman-aman. Dua demo namanya Pak, ya. Biar kenal. Atau saya modom. Atau demo itu. Pak Limpul ini namanya. Aspemo dan Cepek Limpul ribut. Bapak Ibu mau kemana ini? Kedumai. Kedumai. Keluarga di sana. Ya. Tapi Bapak Ibu asli? Asli Pacitan. Jawa Timur? Ya. Jauh-jauh ke Jogja naik bis ALS? Iya. Loh, kalau memang di sana memang paling dekat segini Pak? Gimana? Ya, anak kan di sini. Oh, alah. Iya, iya, iya. Singgah di rumah anak dulu. Pikir aku... dari Pacitan jam berapa kalau jam segini udah sampai sini? Kemarin, kemarin ya. Biar istirahat di sini dulu. Biar enggak capek mau naik jauh. Tahan kiri belakang. Tahan kiri belakang. Belakang. Tapi kalau biasanya kalau mau ke Sumatera dari Pacitan naik dari mana ya? Dari Pacitan ya? Aneka. Oh, Aneka. Aneka Jaya ya. Misi. Iya, mari-mari Pak. Monggo Pak. Pacitan daerah mana Pak? Pacitan. Ngadi Rojo. Wah, melorok. Saya pernah lewat situ tahun 90 eh kok 9? Tahun 2009. Walah, jalannya masih sepi, belum lebar. Kalau sekarang udah lebar, Pak. Waktu itu ada CLS. Ya, tapi waktu itu masih tahap pembangunan PLTU. Eh, PLTU ya toh? Waktu itu. Saya lewat situ, Pak, tengah malam. Sama istri. Saya sampai turun di Trenggalek. Itu ada yang bilang, "Loh kok berani," katanya. "Lah apa enggak tahu kok ya," katanya kan gitu loh. Jadi saya lewat situ itu enggak bisa kenceng, Pak. Hanya sekitar perjalanan kecepatan 40 km paling 30-40, karena apa? Kabut, kabut Pak, kabut turun tengah malam. Di jarak jauh nggak nampak, jarak dekat, waduh, ini kalau dibegal cuma berdua saya. Belum punya anak waktu itu. Oh ya, tapi kan saya sampai di Trenggalek itu kan jam setengah, jam 3.15 paling lah. Jam 3.15 itu saya sampai di Trenggalek itu. Kok berani lewat situ, Mas? Ya saya enggak tahu, Bu, kalau tahu ya saya mungkin enggak berani ya. Kalau enggak ini enggak tahu jalan raya. Oh. Pacitan naik itu ya, Bu. Ngeloroh. Sama SPBU itu masih jauh lagi. Ada SPBU tahun ngelorok terus naik itu kan? Setengah jam. Setengah jam. Lorok, bukan, kalau tulisannya lorok. Iya, lorok. Lorok. Nah, itu lah, terus itu tembusnya Trenggalek, Trenggalek, Tulungagung. Bingung, lorok itu sama dengan mata, nek mata melorok. Boy. Nek gue meliri. Nek cilik meliri, nek gede melorok. Lorok. Abang meliri. Nek, nek modom? Modom, akpimu. Ngorok. Menganggu ok, ape. Yang di Dume berarti adik, adik, anak. Wah, semuanya di sana. Kakak. Dume. Berarti turunnya di Pekanbaru ya berarti Bu ya? Turun di langsung ya. Halo, Pak. Telepon. Coba nyepil wajahnya. Sambil diwawancarai lah, Mas. Enggak mau. Oi, 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 oi.
Tanya dah saya dah saling nentau. Itulah wanita. Selalu benar, ya Bu ya. Ya tahu Bu, walaupun salah tetap selalu benar. Sen kiri belok kanan. Sen kanan belok kiri. Tapi kamu tanpa wanita udah punya tidur. Wah iya. Karena ini orang istri ini ya. Pak Ketua itu. Pun gua pemu pura murah buat tidak putih tidak punya bisa nunggu kasih punya. Punya pun pura pura dong. Yang pura tak sah. Suasana di kota Yogyakarta siang hari ini tampak cerah sekali. Pak Dame, Pak Dame. Dame siapa Dame sini? Mana umpam? Dapere. Dapere ya. Kau pasti nggak berangkat pas hari seru. Ya. Mana Dame? Ya cewa naik, cewa naik. Pak Dame. Mohon maaf lahir batin Pak Dame. Sama-sama, Pak. Masih bulan Sawal. Ini ikut ini barang ini. Iya, benar. Iya, ya. Salam tempe. Kemarin pakai kiu, pakai kaos gambar macan. Karena makan kan gak beres. Makanan kan Pak Dima demok ya. Pak Ketua, foto sama Pak Dame di sini Pak Ketua. Iya, Pak Ketua. Iya. Eh, ngikut anak Pak? Iya, ikut. Mau pulang kampung. Oh, kampung. Istri? Istri belum. Wah, mudik ini. Nengok nenek nih. Iya, nengok ini ikut. Akhirnya ikut. Berangkat besok berarti ya? Berapa lama nanti di kampung? Tahannya ya, Pak. Tapi baru besok ya, Pak, berangkat ya, Pak? Iya, besok dari Bogor. Kemarin diceritain Pak Ketua, Pak Dama ikut jam 1:30 sampai sini. Oh, ya jane pun saya kok. Nek penting rumi. Ini nek pun saya gini Pak. Nunggu jam tadi. Pak Ketua, dua jane mau tak parkir. Enggak ada tempat parkir ya, Pak. Sudah penuh. Sudah kita pakai ini. Ini lah kan turun si Dame ini. Dari kamu mau dong. Eh. Ini kan nek pun ini. Warna punya Pak. Oh, sama. Seragam ternyata. Seragam nih. Yo, mantap. Ini yang belum kena kamera ini. Bang Ucok. Ada di sini. Oh, Bogor. Ya.
Oke ya teman-teman ya, saya akhiri video siang hari ini. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.